Aku beruntung. Aku dianugerahi seorang istri yang cakap dan anak yang mengerti kondisi kedua orang tuanya. Yang mengerti kalau aku bekerja untuk mereka. Dan aku dapat menikmati keseharianku bersama dengan mereka. Namun, semua itu telah berubah. Kamu pulang malam mulu. Kemana saja sih kamu? Yaelah, papa ini masih pagi kali. Papa kayak gak pernah muda aja. Apa jangan-jangan papa gak pernah gaul ya? Udah, nggak mama, nggak papa, semuanya sama-sama garis keras kalau nggak aku. Dah, mau tidur, capek. Tak kusangka, anakku sudah berubah. Tuhan, apa yang sedang terjadi?